Salam sehat. Selama saya masih sehat, masih diberi akal sehat, saya masih diberi nyawa. Selama itu juga tiap malam, tiap hari akan melihat Bang Suma berdiri menjelaskan itu semua. Jadi enggak usah dengan cara-cara kayak begini, Anda ingin menghentikan jalan saya. Ancaman dari orang-orang, dari lewat telepon, dari kiriman barang-barang saya dan seterusnya sudah melalui semua. Dan saya katakan, nyawa saya impahkan untuk agama saya. Jadi jangan pernah bermimpi, oh hentikan semua dengan mengatakan, dengan memuji dia. Selama saya masih sehat, masih diberi akal sehat, saya masih diberi nyawa. Selama itu juga tiap malam, tiap hari akan melihat Bang Suma berdiri menjelaskan itu semua. Jadi enggak usah dengan cara-cara kayak begini, Anda ingin menghentikan jalan saya. Ancaman dari orang-orang, dari lewat telepon, dari kiriman barang-barang saya dan seterusnya sudah melalui semua. Dan saya katakan, nyawa saya impahkan untuk agama saya. Jadi jangan pernah bermimpi, oh hentikan semua dengan mengatakan, dengan memuji dia. Selama saya masih sehat, masih diberi akal sehat, saya masih diberi nyawa. Selama itu juga tiap malam, tiap hari akan melihat Bang Suma berdiri menjelaskan itu semua. Jadi enggak usah dengan cara-cara kayak begini, Anda ingin menghentikan jalan saya. Ancaman dari orang-orang, dari lewat telepon, dari kiriman barang-barang saya dan seterusnya sudah melalui semua. Dan saya katakan, nyawa saya impahkan untuk agama saya. Jadi jangan pernah bermimpi, oh hentikan semua dengan mengatakan, dengan memuji dia. Selama saya masih sehat, masih diberi akal sehat, saya masih diberi nyawa. Selama itu juga tiap malam, tiap hari akan melihat Bang Suma berdiri menjelaskan itu semua. Jadi enggak usah dengan cara-cara kayak begini, Anda ingin menghentikan jalan saya. Ancaman dari orang-orang, dari lewat telepon, dari kiriman barang-barang saya dan seterusnya sudah melalui semua. Dan saya katakan, nyawa saya impahkan untuk agama saya. Jadi jangan pernah bermimpi, oh hentikan semua dengan mengatakan, dengan memuji dia. Selama saya masih sehat, masih diberi akal sehat, saya masih diberi nyawa. Selama itu juga tiap malam, tiap hari akan melihat Bang Suma berdiri menjelaskan itu semua. Jadi enggak usah dengan cara-cara kayak begini, Anda ingin menghentikan jalan saya. Ancaman dari orang-orang, dari lewat telepon, dari kiriman barang-barang saya dan seterusnya sudah melalui semua. Dan saya katakan, nyawa saya impahkan untuk agama saya. Jadi jangan pernah bermimpi, oh hentikan semua dengan mengatakan, dengan memuji dia. Selama saya masih sehat, masih diberi akal sehat, saya masih diberi nyawa. Selama itu juga tiap malam, tiap hari akan melihat Bang Suma berdiri menjelaskan itu semua. Jadi
Tidak usah dengan cara-cara kayak begini jika Anda ingin menghentikan jalan saya. Ancaman dari orang-orang, dari lewat telepon, dari kiriman barang-barang saya dan seterusnya sudah melalui semua. Dan saya katakan, nyawa saya impahkan untuk agama saya. Jadi jangan pernah bermimpi, oh hentikan semua dengan pengatakan, dengan menguji dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di Andi Slavis Channel akan menampilkan untuk berbagi kepada Anda semua kunjungan selamat saya masih sehat, markas masih atau sehat, saya masih diberi nyawa. Selama itu juga setiap malam, setiap hari akan melihat Bang Suma berdiri menjelaskan daerah Jakarta. Jadi nggak usah dengan cara-cara kayak begini jika Anda ingin menghentikan jalan saya. Miniaturnya. Ancaman dari orang-orang, dari lewat telepon, dari kiriman barang-barang ke saya dan seterusnya sudah melalui semua. Dan saya katakan, nyawa saya saya impahkan untuk agama saya. Jadi jangan pernah bermimpi, oh hentikan semua dengan pengatakan, dengan menguji dia. Salah satu tempat di Kuningan untuk Kopi Darat dengan seluruh netizen yang sempat hadir Jabodetabek dan sekitarnya. Gimana liputan dan keseruannya? Simak saja sambil ngopi. Jangan kemana-mana. Lihat betapa, kira-kira apa yang terjadi sih kalau Bang Juma menemukan hal demikian? Apa yang Bang Juma lakukan? Simak saja video berikut ini. Masalahnya ya Bang? Ini masker benar juga. Beli dua ya. Sekalian beli baju pak. Yul, ambil masker. Iya. Ayo. Ini Go Maria bang. Go Maria. Mana tahu bang? Baju pak. Enggak, selama ini kan baju cuma ngomongin, nggak lihat pernah lihat aslinya. Nah, lihat aslinya lebih sini. Iya. Ada. Ya, ini bersama Bang Juma kita sedang apa namanya? Inspeksi Gua Maria. Gua Maria melihat kenyataan yang selama ini yang ada di Bible. Bang Juma ingin buktikan benar enggak ada Yesus jalan di air. Nah, nanti ya Bang Juma lihat Yesus ada jalan di air. Iya kan kemarinnya ada ya? Betul. Nah. Sama pesta di Kana ada kan? Di sana ada gereja ini lagi, gereja bentuk Jepang. Mana dekat dari sini sih? Nah, mana nih Julius? Ini. Itu pintu masuk ah. Pintu masuknya. Ini mana? Ini. Ya, ini di depan. Ada. Ini. Tapi itu gereja. Jual barang gereja. Oh, ya aku beli kemarin di situ patung. Mau beli patung Yesus ada di situ. Mbak Jua mau beli patung Yesus? Mau. Ayo, ntar. Wah. Tapi kenapa lu gak parkir di sini tadi, Jul? Jauhan lu. Aku nunggu kalian, tapi mau parkir di sini. Mana kopinya? Di seberang sana. Di sini tuh bisa juga nih. Ke sini dulu aja, Bang. Ke sini dulu lihat. Baru keluar ini dulu. Yang rumput depan ini. Yang ada ke iya. Gua Maria dulu. Sembarang. Gua Maria. Ada Gua Maria. Ada lihat. Indonesia. Maria pernah kesini? Nggak, bikinan. Anu, apa namanya? Karikaturnya. Sejarahnya. Yesus mulai dari ini perjalanannya dan nanti. Ajak perdebat? Iya, nggak apa-apa. Debat-debat deh kita. Tentang-tentang gitu. Tetap. Ini masuk sini, nggak apa-apa masuk. Lihat banyak mbak, nggak apa-apa. Di sini aja nggak apa-apa lihat. Itu dia Bunda Maria tuh. Itu dia.
Bang Juma mau ketemu Bunda Maria. Mau berdoa. Tempatnya orang berdoa itu lilinnya. Nah. Ya, silakan Bang Juma naik situ aja, Bang. Bang Juma mau ketemu Bunda Maria. Halo, salam Maria dulu. Ya. Jangan, Bang. Ya. Halo. Mantap. Ini. Ibu yang Tuhannya, Mas. Iya, ibunya Tuhan itu. Kalau Mas Aha ini anu Adinda. Iya, Adindanya Mas Aha ini. Adindanya Mas Aha. Sekarang mulai dari sini nih. Ini perjalanan pertamanya nih, Bang Juma. Sini nih perjalanan pertamanya nih. Ini. Iya, ada di Bible ini. Oh. Ini lihat. Pertama di sini. Ini namanya Santa Georgius Agung. Orang suci. Orang suci. Suci. Baru Yesus, ini mulai dari Yesus sejarahnya. Mana dia? Nah itu ada mulai dari sini, ada Bible nih sini. Muter. Muter jauh. Iya. Ini itu dia, iya, trail ya. Itu di air, di air. Bangun ini. Rumah Mario nanti di penginapannya. Oh, ada lagu ya? Mobil bangun enggak, Bang? Iya. Ada lagu ya? Nah, ini Yesus jalan di air, Banyu, Bang. Oh. Ini dia jalan di air. Ini jalan di air. Ada kapalnya kan? Kayu mana naiklah di situ. Nah, ini kan di perahu tidur dibangunkan kan? Nah. Curang. Iyalah. Kan di atas air ada batu di ini. Iya, curang. Mestinya curang. Mestinya melayang-layang beneran ya. Ada batu. Wuih. Itu bagaimana? Udah selesai? Bule. Itu paling gede, no? Bule. 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 Itu orang Yahudi. Itu paling gede aja tuh. Kalau ini keluar Yahudi nih. Oh. Weiss. Menggunakan kain lenan. Iya, kain lenan ini. Yes, mantap. Ah, jadi thumbnail nanti nih, Bang. Kain lenan. Ini pada saat penangkapan dilepaskan kain lenannya. Iya, betul. Ada ya anak muda lari telanjang. Iya, dilepaskan. Nah, lepas kain lenan. Itu Yudas itu mah, bukan Yesus lah. Ya udah, ayo. Ayo. Yuk ngopi. Ngopi. Soalnya dia udah ngomong-ngomong. Yang tadi kita keluar parkiran tuh, atau bangunan yang tinggi tuh, ya itu gereja Tiberias lagi dibangun. Ini Yesus. Banyuma. Bangunan tuh. Banyuma, itu Yesus didorong oleh Simon Kirene. Ini ada pasal-pasalnya, nih. Sini satu pun musim. Udah. Makasih buat semuanya teman-teman ya. Dan Yuma udah. Udah. Begitu turun dari jembatan sampai ujungnya 28 kilo. 2600 hektar tanah dia tuh. 2000. Jul, mana pesta di Kana? Oh, ini pesta di Kana nih, Bang. Iya. Pesta di Kana. Pesta di Kana. Iya, ini. Sana ada gereja yang bentuk Jepang. Lebih lucu. Nah, itu ya pesta apa? Maria Magdalena? Enggak lah, yang pesta. Siapa itu? Enggak tahu. Wah? Enggak tahu, Bang. Nikodemus. Oh. Oke. Oke teman-teman, kita jumpa lagi nanti ya. Inilah tadi Bang Juma langsung survei ke TKP ketemu Bunda Maria. Sampai jumpa. Cek sorry ya, lagi meleng dikit, kita lanjut ke sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kunjungan Bang Juma ke kantor api.
Ayo sir. Ayo bang, coba di sini bang. Udah bang. Sini lo bang, sini bang. Ah, sama saya bang, sini bang. Maju apa di situ, di sini bang, di beli. Jadi di situ. Ngapain lu ngasih asbak baju mana, merokok? Ini dong. Ayo semua duduk. Kunjungan Banyuwangi ke kantor Rapi teman-temannya. Oke, sampai jumpa ya, dadah. Ini anak-anak ini ketemu Banjuma langsung main foto aja. Tuh, minta foto lagi. Minta foto terus. Dari kantor Asepa kita menuju ke Kuningan. Sampai jumpa nanti di Kuningan teman-teman ya. Jangan kemana-mana. Nyampe lagi tadi. Ini di mana Kuningan Pasar Festival. Ini anak-anak ini ketemu Banjuma langsung main foto aja. Itu stadion apa di dalam Pak? Stadion Brojonegoro. Oh Brojonegoro. Iya, Ranggang Mahasiswa dulu namanya. Dulu ya. Iya. Tapi bagus Pak. Ada siapa ke bolanya bisa main bola? Bisa. Oh. Habis tirain apa itu Pak kemarin ya, Pak. Oke Pak, makasih ya. Kemarin. Makasih ya Pak. Siap. Sekarang kita masuk kafe teman-teman. Oke. Okay. Yang mau gabung kemari silakan. Oke. Okay. Oke teman-teman, karena kemarin nggak sempat ambil videonya waktu pertemuan dengan para netizen, yang jelas pertemuan itu sangat heboh. Kami undang terbuka kepada siapapun. Jadi acaranya mulai dari sore break maghrib sampai malam, sampai selesai. Banyuma serasa kecapean menyalami satu persatu. Itulah perjuangan Banjuma mencintai kalian semua. Saya Andi Slebes, sekian dulu laporan kami. Semoga ini menjadi inspirasi buat kita semua. Kita sayangi Banjuma, kita saling menyayangi semua. Intinya adalah mari kita bersatu menegakkan akidah Islam, memperjuangkan atau membela saudara-saudara kami yang tersolimi, membela saudara-saudara kami yang cenderung akan dimurtadkan oleh mereka dengan berbagai cara. Tapi api ada, siap untuk berjuang bersama. Jangan putus asa, tetap berjuang. Saya Andi Slebes, sampai sini dulu. Dan saya akan kembali bersama Bang Juma untuk menemani beliau aktivitas selama ada di Jakarta. Kami undang juga kepada seluruh penonton, siapapun itu, umat Islam tentunya, untuk menghadiri Isra Mi'raj tanggal 25 bulan ini jam 10 atau jam 9 sampai selesai jam 2 di, kita break dulu sholat zuhur di Masjid Kubamas Depok, dihadiri langsung oleh Julkifli Mabas atau Bang Juma sebagai pembicara dengan dampingi oleh Ustaz Hanafi. Mudah-mudahan Ustaz Wati bisa bergabung. Terima kasih buat semuanya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.